Bapak yang terhormat, Pak Dubes, sama Ibu Dubes, kepada semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya haturkan, ucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu yang saya selama di Libya. Itu pulang, gak bisa pulang, alhamdulillah saya dihormati di sini. Sama teman-teman, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak Bu. Yang ibu selamanya ini, saya kerepotin ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya ucapkan banyak ribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Namun demikian, kita memahami juga bahwa kita juga tidak bisa melarang kalau ada warga negara Indonesia mau bekerja di luar negeri, tetapi juga harus dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan sebagaimana yang diharapkan.